pada dasarnya pencipta karakter dari film-film tersebut berbagi kepada kita, berbagi mimpi buruk. Iya. Hari ini saya akan berbagi mimpi buruk saya kepada Felix. Oh, jangan. Ingat, sebelum Felix memilih, saya sudah persiapkan foto ini. Dari banyak karakter-karakter horor tersebut, Feli memilih werewolf. Iya. Yeah. Dan eksperimen ini adalah bagaimana saya sharing nightmare saya ke Feli. Coba dibuka, pelan-pelan. Kalau berhasil, ini adalah foto werewolf yang sama. Ya kan? Belakang. Nah, sekarang Feli serigala juga kan? Iya. Sama ya? Iya. Kaget soalnya gambar yang aku pilih si werewolf itu ternyata Mas Romi udah punya framenya. Dengan kedua tangannya bisa tidak dipukulkan di meja seperti mensimulasi suara jantung. Terus. Ingat, di masing-masing karakter horor tersebut, di bagian belakangnya ada orang pertama yang menjadi korban. Kamu waktu kecil dipanggil siapa? Teteh. Mungkin nggak saya tahu kalau kamu dipanggil Teteh? Enggak. Dan kamu memilih werewolf? Iya, makanya. Hasilnya cocok dengan ini. Iya. Coba dibalik di foto yang kamu pegang. Oh iya, aku bisa. Mungkin nggak kamu korban werewolf yang pertama? Ah, jangan dong. Sekarang simulasi lagi suara jantung. Sambil kamu perhatikan foto werewolf ini. Agak dekat. Suara jantung ini. Majuan lagi. Suara jantung. Lagi. Eksperimen ini bagaimana saya sharing nightmare saya kepada Kelly. Lagi. Terus. Perhatikan werewolf. Bagaimana Ratu Felicia dapat menebak monster yang sama dengan yang saya inginkan? Lalu, bagaimana saya dapat mengetahui nama yang digunakan oleh Ratu Felicia agar Ratu Felicia memilih sesuai dengan keinginan saya? Yang harus saya lakukan pertama kali adalah menciptakan rasa takut di pikirannya terlebih dahulu. Itu kenapa saya membawanya ke tempat yang seram, lalu membangun suasana yang menyeramkan. Karena di saat pikiran kita mengalami rasa takut, di saat itulah pikiran kita mudah untuk diarahkan dan menerima informasi. Itu kenapa eksperimen tadi berhasil. Masih deg-degan? Masih. Teteh? Iya. Terima kasih sudah hadir di Lintas Imaji. Mohon maaf kalau saya menakuti kamu. Dan untuk Anda menyaksikan eksperimen ini, sebetulnya rasa takut muncul dan kita ciptakan dari pikiran kita sendiri. Tetap menyaksikan Lintas Imaji. Lintas Imaji seru. Kalau timingnya pas, itu seolah-olah tangan itu bisa masuk ke dalam.